Selamat ulang tahun yang pertama tribunpalu.com, dan semoga menjadi media elektronik yang terpercaya, objektif, dan mengedukasi masyarakat dengan berita-beritanya, terutama bisa mengedukasi masyarakat khususnya mengenai masalah-masalah pertanahan dan juga kasus-kasus pertanahan serta apapun yang terjadi di Palu ini mengenai pertanahan, sehingga masyarakat jadi lebih mengerti, lebih tahu, dan lebih memahami mengenai pertanahan. Terima kasih, tribunpalu.com. Bravo.